Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tris Channel. Salam syukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan unboxing mesin atau trimmer Keme ketagihan. Kemarin udah beli dan umurnya sudah hampir 1 tahun ya, 10 bulanan mungkin. Ini saya beli lagi, saya langganan di tokonya. Nah, tenang kok, aku pas unboxing adzan, tapi gak apa-apa, adzan saya gak berhenti, tapi nanti tetap saya maghrib, karena saya muslim. Saya teruskan. Oh, ada apa untuk adahnya, wadahnya, ini berbeda. Oke, kita berhenti sejenak ya, karena ada azan. Oke, kita lanjut untuk unboxingnya, yaitu mesin Keme 70 tahun, 1904. Tetap warnanya saya minta, pokoknya saya nggak mau dikasih warna kuning karena 70 tahun ini ada yang warna kuning dan warna putih. Untuk untuk kemasannya berbeda ya, ini jadi warnanya putih, biasanya itu warna hitam. Oke, Keme lagi, dan ini mantap, model KM1949. Oke, rekomendasi teman-teman untuk ini ya. Oke, ini. Oke, kita lihat kita dapat apa aja di dalamnya. Oke, sorry, ini jatuh. Ada buku panduan, ada kabelnya doang type C ya. Jadi ini mungkin tidak kepake karena di sini masih ada. Oke, ini ada adanya, dan ini ada sepatu seperti ini adalah 3 ya bro ya, ada 3, ini isinya ada 3 bro. Oke, ada lagi ini pembersihnya ini ya, terus ada lagi ini minyaknya ya. Oke, ada minyaknya. Unboxing. Oke, teman-teman, ini saya rekomendasikan karena ini harganya kalau saya pakai bayar ShopeePay itu harganya adalah 1.240.000. Namun kalau kita beli di toko online lain yaitu di Lazada ada yang harga 190.000 ya. Selisih 50.000, tapi terserah kamu beli yang mana. Kalau saya lebih suka beli yang mahal, agak mahal biasanya itu adalah kualitas. Dan saya kaget tadi karena ini untuk kemasan tuh warnanya kuning. Di sini putih. Saya udah inbox kemarin orangnya, saya minta dikirim yang silver karena yang kuning saya nggak suka. Saya lebih suka yang silver. Ini bagus. Ini kekuatannya tajam. Saya biasanya ngecas dalam satu hari itu satu kali itu untuk 3 hari ya biasanya. Namun ini nggak ada indikatornya, kita nggak tahu habis atau waktunya masih ada itu nggak tahu. Pokoknya kalau dicas ini warnanya merah, setelah penuh warnanya itu hijau seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, mantap sekali. Ini lebih bersih daripada 5021, daripada Buddha, daripada semuanya pokoknya. Dan ini mantap, semua full metal. Untuk diangkat tuh sangatlah berat sekali. Kemarin juga sudah punya ini yang umurnya sudah lama, ini sudah 10 bulan masih terlihat bagus dan tenaganya juga masih kencang, masih oke. Made in China. Ini saya beli tokonya yang sama ya. Ini saya beli toko sama. Oke, sangat kuat sekali. Terlihat tidak murahan begitu. Padahal kita dengan bayar 250.000 ya, sekitar segitu, itu menurut saya bagus banget. Nggak perlu kita bayar mahal-mahal sampai jutaan atau 1.200.000 seperti Taylor ya. Oke, ini juga bagus. Kalau umurnya nggak tahu, kalau ini umurnya sudah hampir 1 tahun kok juga udah masih belum gimana-gimana, kok masih bagus, makanya saya beli lagi. Kalau untuk 5021 yang harga 120 itu udah umur 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu udah baterainya udah mulai lemot, udah mulai ngedrop ya baterainya. Kalau ini kelihatannya kok tidak gitu, tenaganya masih kencang. Oke,
Oke ya, sudah dulu dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia. Oke, kita maghrib dulu ya. Oke, kita lanjut untuk unboxingnya, yaitu mesin Keme 70 tahun 1904. Tetap warnanya saya minta, pokoknya saya nggak mau dikasih warna kuning karena 70 tahun ini ada yang warna kuning dan warna putih. Untuk untuk kemasannya berbeda ya, ini jadi warnanya putih, biasanya itu warna hitam. Oke, Keme lagi. Dan ini mantap, model KM 1949. Oke, rekomendasi teman-teman untuk ini, untuk ini ya. Oke, ini oke, kita lihat kita dapat apa aja di dalamnya. Oke, sorry, ini jatuh. Ada buku panduan, ada kabelnya doang type C ya, jadi ini mungkin tidak kepake karena di sini masih ada. Oke, ini ada adanya, dan ini ada sepatu seperti ini adalah tiga ya bro ya, ada tiga, ini isinya ada tiga bro. Oke, ada lagi ini pembersihnya ini ya, terus ada lagi ini minyaknya ya. Oke, oke, ada minyaknya. Unboxing. Oke teman-teman, ini saya rekomendasikan karena ini harganya kalau saya pakai bayar ShopeePay itu harganya adalah 1 juta 240 ribu. Namun kalau